Waduh men, sandal gue dikemanik man. Wih, salah jok sandal. Cok-cok lu ngerasa kayak gitu ya. Oh iya, geleman lu sekit mau bumi kaya. Adem-adem be, syuting iki walah yung yung. Arman wis tangi urung ya, Mas? Gene wis tangi. Kok kowe ya, Man? Iya, mesti gobrak-gobrak iki. Just for you my friend, jumpa lagi di channel Wantuk Weng. Man, masih pagi, Man. Cuaca masih jam 5:30, Man. Matahari juga belum terbit ini, Bro. Matahari belum terbit. Suara kodok masih terdengar. Embunnya masih tebal. Terus lampu masih pada murup gitu, Man. Iya, ini lampu masih menyala. Jadi di bawah sinar matahari yang redup, embun yang masih bertebaran, bagaikan kita hidup menanti tetesan embun, Man. Iya, seperti puisi. Gimana anak-anaknya mana embun, Man? Serempet biasa. Waduh, men. Sandal gua kebalik, Man. Wih. Salah jok sandal. Apa ya? Jadi pagi ini Mbak Wanto dapat telepon biasa, Man. Jadi namanya agen sih aku, Man. Ya, agen rahasia ya, Mbak. Agen ya. Rahasia, jadi selalu on time. Oh, 24 jam. Oh iya iya. Iya, metal. Nih, ketemu nih. Ngapa pura urusan suka-suka sengaseng gendut. Jadi Mbak Wanto dapat informasi ada ular lagi yang masuk, Man. Masuk rumah, Man. Oh, ularnya saya ini masuk rumah berarti. Ularnya ya? Sekarang sabane nang omah mana ora gur ora cuman main no. Di main di hutan sama di karaokean. Iya, iya, iya. Tapi iya. Sekarang sudah berkeliaran masuk desa terus, Man. Karena ya teman-teman tahu sendiri. Itu kemarin dari banjir dan itu sudah mulai dicocok tanam. Sudah mulai dilukui. Jadi besok yang akan datang cocokmu bisa tak tanam di sini. Bercocok tanam. Nah, bercocok tanam di sini besok. Oke. Oke, jadi yakinan wadah temenan. Temenan anu asli nek anak nek gawa HP tak tidoki berapa derajat ini di sini. Nyong raup belum sembahyang burung bisa ini belum itu. Burung subuhan ya. Subuhan dipanggil gini. Jadi mohon maaf teman-teman karena kondisi darurat militer Bawanto harus on time, harus waktu ya. Bekerja cepat sebelum segala sesuatu terjadi yang sesuatu tidak kita inginkan. Betul. Jadi kita harus OTW dulu, Man. Anakmu segede, Man. Iya, mesti. Iya. Ya, maklum Mbah, lek-lekan, Mbah. Oke, jadi pagi ini memang spesial banget. Wis, aku kayak gitu. Aku tak OTW apa melu ndak kowe, Man? Ya melu lah. Wong ngene, kowe mbok ngono ndondo mbok. Iki kono edek kok. Ya wis. Oke, kita jalan dulu, Bojo, Man. Tempat pol. Lampunya masih nyala ini loh. Pagi hari. Oke, lokasi nih. Ini amat yakin. Assalamualaikum. Salam. Kucing duwe man yang punya. Oke, Pak Wanto. Pak Wanto, Pak Wanto. Siapa? Pak Yogi. Ana ulun nang arep kae kae paring nggon adus. Lho, ki bocah wedi malah semalam. Semalam kayaknya mau semalam kayak. Berarti pagi ini baru mau mandi terus kemas njenengan masuk. Ana ulah. Yo rasa putih banget kalem bae. Wedine lah, biar bocah lah. Ora. Ya bener. Kalem bae. Kok wedi. Tapi ora digebuk nang njenengan. Yo ora yo ora wani merek ora wani. Kok bisa bisa. Tong tong ndase kayak piye? Oh iya. Geleman wis ket mau bumi kae. Oke, jadi sana juga sawah sih, Man. Kita cek dulu aja. Nang di sih, Mas? Kae nang arek kae kolaman kuwe kulah. Ku bocah wedi malah gendong bae kuwe. Alah yo. Apa? Kae sih lu gede. Tong.
Nang kene. Oh, undang kowe mau isuk lang dituru apa nang betangi turu genah. Ora karu-karuan. Kuwe nang di sing dulu. Kuwe jero. Ki untung bojoku borong weru arep mangkat piket. Kerja apa sih bojone sih? Perawat. Bojone nang perawat ana. Allah mah. Perawat. Perawat apa? Perawat diam. Perawat awake dhewe. Oh, perawat wadon. Oke, teman-teman kita ini kamar mandinya sempit ya. Ayo. Wuh. Nih, oke teman, bisa keton ora man? Keton Mbak keton. Masuk Mas itu ya, weh. Nih lah man, jadi emang retik cenderung sekuat ke air man. Jadi dia mungkin dari atas sana turun terus semalam apakah mungkin sudah menjelang pagi ya. Jadi pulang dugem Mbak mungkin. Pulang dugem kesiangan. Iya, teler ya. Apa sama-sama yang punya kan sukanya dugem juga, Mas. Iya. Gimana, Mas? Gimana? Wedi-wedi nyong gimana wong tua wani. Jadi seperti ini, teman. Pulang dugem. Kita lihat, kita review tempatnya dulu, Mas. Iya, aman itu situ. Itu sudah aman di air. Malah suka aku di air. Wah, ini namanya juga perkampungan ya, teman-teman. Mana sawah? Terus ke sana juga masih hutan juga man. Itu gunung sana itu. Itu ya, sana teman-teman. Gunung. Itu. Ya, jadi dan di sini semak belukar juga ada pengairan kecil di sana man. Ini sih urutannya sungai Kalen ki mbok ya. Nah, di sini. Terus sini ada kandang kemungkinan dari sini terus dia jalan mungkin mau makan sapi di sini mas. Ulah kentirnya nggak masuk lah. Ini ada kandang sapi juga iya. Di sini. Mungkin mau makan sapi, cuman dia nggak mempan man. Iya. Jadi dia jalan lagi, terjerumus ke dalam bak mandi man. Mencari yang dingin dingin. Mencari yang dingin dingin. Walah. Mbak, ini malah kayak Mbak Ewi sing kayak man. Lagi untuk wedang. Pagi-pagi kan aktivitas di kampung biasa man. Iya. Itu katanya mau berangkat dinas mbak tinggalnya ya, sempit nah ini kelemahan ini menjadikan satu kelemahan ya, kelemahan ya. Untuk retikulatus sebenarnya di air ini man. Dia tidak mungkin akan menggigit dalam air karena dia bukan pemangsa dalam air. Cuman dia anaconda ya. Tidak seperti anaconda cuman dia suka di air. Cuman dia tidak bisa makan dalam air. Oh iya iya. Dia kalau mangap di dalam air kanu keplak ikan. Seperti itu. Jadi kebetulan ini mudah-mudahan tidak ada perlawanan yang berarti man. Karena tempatnya ini sempit ini. Sempit iya. Satu kali. Sebenarnya belum begitu besar man. Nah gini, alhamdulillah nggak terlalu banyak action man. Saya suka terlalu di sini sampai man. Udah mampu, iya mampu apa, ngerti gimana, orang berusia lah tapi mantan ganteng mana iya rambutnya kayak bar balik tolaran nomor, bar balik main ini sarungnya di anu dulu man sarung harus gue sembuh aja malah ya si gantungan gantungan apa ya action man kita cari kepalanya yakin kan orang lawan man asli nih, tapi berodok gelap ya teman-teman ya. Kita lihat aja langsung ini. Nah, ini istimewanya retik dalam air nggak mungkin akan mangap man. Digini-giniin. Tapi nanti kita lihat di luar ya. Nanti kita. Nanti teman-teman lihat di luar ya. Jadi lihat nanti di luar ini kita angkat, kita taruh di luar. Apa reaksi yang akan dia lakukan? Oke. Ini paling enak kalau nangkap retik dalam air. Nangar bagaimana man, karena masih ngomber man iya kan nak jadi bukti kira ular ini adalah ular settingan nah, emang enak nih man wah, kayaknya jantan apa ya man? Wah, langsung berak deh jantan juga man jantan iya soalnya gaya lah, nggak musim birahi ya mbak nggak musim birahi, itu jantan keluar dari ininya tuh jalunya itu jantan
dan teman-teman bisa perhatikan ini bukan ular yang kemarin-kemarin loh. Dari motifnya. Ya, dikira kok rescue terus, nah, Mbak. Rescue terus. Nah, teman-teman lihat dari motifnya yang tidak bisa ditipu. Oke, kalian bisa lihat kalau ini ular betul apa bukan. Ini. Set. Nah. Bu. Oke. Brother. Nah. Tapi kalau di dalam air dia sudah mempunyai tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Wes. Was kok kayak wingi maning. Was banget cara cangkau serangane gue lo. Nih, suruh mangap man, tapok ndase man. Mulah, kan gerakannya. Asik kan? Gerakannya retik tidak bisa diprediksi kok. Tuh. Yang sering Mbak Manto katakan ya seperti ini man. Di musim pancaroba ular-ular pada keluar man. Jadi hal yang sangat wajar buat Mbak Manto. Betul. Jadi Mas Dodo, iya. Kalem aja, ora usah wedi, ora usah panik. Wedi lah rata weruh. Banyu. Pas Mbah, mancar tanganmu. Niki segini itu lagi pedes-pedesnya ini. Ben lemesit Mbah, bae Mbah. Kita harus pakai perasaan man. Lah, kita ulit tangan maning kayak niki. Temenan iki. Teman-teman, ayo was. Dan alhamdulillah. Kayak wingi kecap orang tangan kok. Jadi semua itu harus ada perasaannya ya. Perasaan. Kok kasih duwe kok Mas, jajal Mas iki buka kena Mas. Wani ora. Biar dia tahu gimana di kencengnya belit. Coba dibuka jajar. Ndak saya dicekel aman kok. Aman. Dijebuli yo nang kaya iki manut barang nang demek nang kono mau nang nyong ora wani. Tangane bawang tuh. Walah ora kuat-kuatek piye. Iya lilite. Terus jenengan mau coba dililit anu tangannya wis tak jamin aman. Mau coba. Coba dulu. Lengane lengane tok. Piye bro wis piye. Jangan lengane tok sithik ben bisa ngrasa jebulane. Ini nyong aneh. Ora wong kira kan wong gue nyong. Ora wani. Lah ora wani. Ora wani. Tarung man. Mas. Arep ya. Bentar duit nanti tak kerjain ini man. Suruh belit. Cacing nopo-nopo. Nggih, Pak. Jadi memang di sini aktivitas di kampung tuh ya pagi udah langsung rutinitas mah berangkat ke sawah. Ada yang ke sawah, terus ada yang mau dinas, terus ada yang jadi perawat juga ya tadi itu kan perawat istrinya. Iya, perawat dirinya. Coba mau nyoba dililit enggak, Pak? Tangannya, Pak. Coba Pak, tangannya tekli kok, Pak. Enggak. Tangannya coba untuk bisa dililit. Jajal. Nah. Asal wong putih iki. Lagi di kamar mandi. Oh, daerah temen sih iki. Nah, kentel limbah yo. Gini. Kencang, Pak. Lumayan nggih. Nah, jadi bukan hanya cerita tok biar bener-bener nggih. Biar petani juga bisa ngerasa oh seperti ini dibelit ular segini. Rasanya juga seperti ini, apalagi yang sudah besar, yang seperti yang di Kalimantan kemarin nih, Sumatera kemarin. Jambi ya, Jambi. Ini sekecil ini aja tangan udah kelihatan ini man. Iya. Ada gulu. Tangannya lihat man. Yes ngono. Ih kapalnya man. Oh, anjing lu tangan kayak paus gitu man. Niki carane kan jarang banget salaman. Oh, jarang salaman. Kapale kapale iki mung kandele man kayane kecocok pakura pas man. Udah. Gimana rasanya, Pak? Lumayan. Dililit ulit rasa yo. Kerasa. Ya kerasa. Yo kuwi sih kan pakura kerasa mulu kerasa. Kenceng niki nggih. Geret-geret. Kuwi ban ulil nang nggih. Nang wis niki ya. Nang wis. Iya. Karu-karuan. Dik andine apa nemu sing
hutan iki apa yo bulu padu medun kendangan paling kok ya mbak apa iki sih kendang dhuwur mendon dhuwur kan wet iki Pak wis santai ya ben laku jenengan enggak pengin jajal lilit gundune ora wani nang apa sih oke cuman sirahe kaya kentang lah kene dene kono. Tujuannya diperas kayak gini jadi ruang gerak dia enggak bisa leluasa. Kalau masih di sini kantong satu buah lapak pun biasanya jebol. Berarti packing yang benar seperti ini. Packing ya? Yang benar bukan kita menyiksa, memang kita menanggulangi karena ini sangat mudah untuk dijebol, man. Contohnya seperti ini. Tuh. Iya kan? Karena terjeblong. Jadi blong. Tuh. Makanya makanya harus dipres dulu. Pas lagi ada bayi juga ya, Mbak ya. Ada bayi juga ngeri ya, Man. Yo kok jenengan nang ngomong telepon mah. Iya, biasanya aku ini, Mas, aku juga dinas kok, Mas. Esuk setengah enam mau kok. Setengah enam wis mangkat. Jadi terima kasih juga buat Mas Dodo dan saudara-saudara sini karena masih peduli dengan hewan-hewan di sekitar lingkungan sini, Man. Iya, tapi coba saya pernah ketemu ular nggak, Pak, di sini, Pak? Di sawah kayak gitu di sawah. Ya. Sering, tapi kan ular-ular sawah. Kalau berarti masih banyak. Iya, enggak lah. Enggak, jarang ya. Karena dia kebanyakan keluarnya malam hari, Pak. Ya karena sekarang ini kan ya sesuai apa yang tadi omongan Mbak Man, tolong ngomong baik kesel aku, Man. Memang tradisi seperti itu. Yang jelas intinya Mbak Wanto sangat terima kasih buat Mas Dodo yang masih peduli, tidak main bunuh kayak gitu. Padahal seperti ini sangat mudah untuk dibunuh. Betul. Tapi usahakan jangan, karena ini sangat membantu petani juga. Iya. Mangani jenengan. Mangani tikus ya. Mangani tikus kayak gitu. Yang condol yuk. Ya kalau condol ya, cuman kalau nasi padang, sate itu nggak mau. Yang ngerti mandut kayak mau nyong ketemok mau. Ya karena. Nang jero banyu kuwe Mas. Kalau beca nang luar gitu. Kalau di luar lapangan kayak gitu, wow, terbang-terbang, Bos. Ya tirainya. Nyatane mbene sih yo. Jadi terima kasih untuk teman-teman semuanya. Inilah resikonya jadi tim rescue, Man. Iya, betul. Apalagi musim genting seperti ini. Apalagi musim genteng seperti ini, Man. Jadi ya memang kita harus selalu waspada, yang orang-orang yang di kampung khususnya dekat pengairan sawah. Ya kita harus tetap waspada. Jadi saya mohon untuk warga-warga yang tadi di pinggiran sawah bahkan pinggiran hutan tetap waspada. Jangan semudah kalian membunuh, karena itu sangat membantu kalian semuanya. Sangat membantu warga untuk menanggulangi hama tikus, intinya seperti itu. Karena dia tanpa diganggu dia juga akan tidak akan mengganggu kita, Man. Betul. Cuma sasar tok. Iya, kenapa dia masuk ke perkampungan? Karena tahu sendiri hujan datang banjir ya sudah merapat ke dataran, intinya seperti itu. Jadi jangan salah paham, karena memang alam sedang seperti ini. Dan ingat pesan Mbak Wanto, kita tidak bisa hidup tanpa alam, tetapi alam bisa hidup tanpa kita. Tetap di channel Wanto Goeng 212, manusia goblok seri bakal. Salam blok cool, thank you bos. Amplop ya bos, ketemu naula orang kekayaan yang medang apa orang ini medang kaya medang kaya digawek kena kaya apa ya? Iya masalahnya jauh-jauh aja tipis banget yang berat aku udah itu orang gini nangar bulu aja jangan merokok itu udah baik udah baik baiknya kalau di belakang kamera iya main tante itu kita matur dulu kita minum dulu minum matur mau ditemukan aku iya oke.